Sebenarnya aku kan main bola tadi. Ni dengar sikit. Sebab aku main bola tadi. Jap, lupa topi. Topi penting. Sekarang pukul 9.50. Tapi aku pula main ni. Ayah aku ambil motor. So, kena bentar. Main bola. Kuita menyimpan tu Assalamualaikum guys. Sorry aku dah lama tak buat video YouTube. Sebab aku kalau korang nak tahu. Kau nak tahu aku baru kemarin baru habis tournament rugby. Alhamdulillah baru dapat. Aku dapat naik Johan. Kau tengok dulu. Ada video fokus naik Johan tak? Ini dia dah. Aku lawan kat sekolah Ibrahim. Seperti ni. Kalau lepas video daripada aku main bola tu, aku tak dan nak
apa, tak ada nak buat video baru sebab aku latih. Aku dah lama nak tak main lagi. Tapi sebabkan aku main dengan sekolah lama aku balik. Sekolah lama aku SPP aku masuk. Aku main balik dengan sekolah lama aku, dengan junior-junior aku kan. Aku dah lama dah. So bila dah raya kan, so apa lagi raya tambahkan lagi pembesaran. So aku perlukan balik aku punya fitness. So aku training, tak makan banyak sangat lah daripada malapak ya. Tapi tak banyak macam dulu. Tapi boleh lah kan. Okay, bila nak ceritakan pengalaman, aku dah lama tak main. So di sana jadi kita dah lama tak main kan. So tak apalah, pergi lah main dengan junior. Aku, kawan aku Amir Lokman dengan seorang lagi Jenish. Kami main dengan bash dekatan 4 tahun ni sekolah aku tu. So kami main lah. Main. Grouping kami dengan, tak silap aku, Allah SWT, Kovla, iaitu vocational Langkawi. Lepas tu dengan Ibrahim B. Ibrahim B tu tak kuat sangat lah. Alhamdulillah kami Johan Group. Seterusnya kami pergi play off kat plate, berjumpa dengan penanti, SMK penanti. Alhamdulillah Sengit. Itu memang Sengit. Alhamdulillah masuk Semikap. Semikap kami jumpa sekolah Kesah, iaitu Kuala Sultan Abdul Hamid. Alhamdulillah menang. Dan alhamdulillah masuk final cup. Ini alhamdulillah masuk final ni berapa kali dah ikut masuk. Banyak, tapi badi ikut ni, iaitu sekolah aku Wasu, ikut striker kecil dia tu. Badi kami masuk final. Jarang menang. Kami kalau main semifinal cup tu, tapi final kalah. Cara sampai situ lah. So jika cerita masuk final, aku tak ada nak akan video lah. Kawan aku buat live, Amir Lokman buat live, tapi aku tak nak bawa kamera. Kamera aku kamera ni, Allahumma sallam. Apa kamera tu tau, Canon ke apa tau. Tapi adik aku buat pergi sekolah pula. Alamak, aku nak pergi kamera tu nak buat video kan, nak buat untuk YouTube aku ni. Tapi tak nak rakam headset, tak syok. Jadi tak apalah, aku tunjuk gambar lah kat ambon. Ni dia gambar dah. Ya, itulah gambar kami. Alhamdulillah, walaupun kalah final, kami kalah 12-10, kalah 2 point. Walaupun kalah conversion tu bila lepas try kena kick kan 2 point. So kalah 2 point, 12-10. Alhamdulillah aku jadi macam shock lah main walaupun kalah, sebab sengit. Dan kami lawan final dengan Majlis Sekolah Sukan Palih. Dia pun campur lah Palih, yang geng teror tu ni kat Palih ni masuk lawan kami. Dia pun semua umur 18. Aku dalam tim junior aku tu, kami umur paling tua. Aku Amir Lokman dengan kawan aku Jenis tu 18 tahun. Ada semua form 4 dengan form 2. Okey kan, nak kan. Kira kalah 12-10 tu nak kan. Tu terima kasih. Di sini aku nak sampaikan terima kasih lah kepada dunia-dunia aku yang bagi aku main. Tahniah kat hangpa, kalah 2 point tak apa, buat balik untuk next tournament. InsyaAllah boleh help dengan cara pemain. So yeah guys, harap hangpa enjoy YouTube aku ni. Thank you, and jumpa lagi.